ahli gaya impian di Bina Pelawak, Abius hasil titik peluh lebih 3 dekad, mengabdikan diri dalam dunia seni, musnah sekelip mata, apabila dihanyutkan air deras dalam bencana banjir di Kuala Langat, Selangor, semalam. Rumah yang tinggal 10% untuk disiapkan, di tanah setengah ekar di kawasan penempatan itu, dihanyutkan air deras, mengakibatkan AB atau nama sebenar, Muhammad Yunus Abdul Rashid kerugian hampir RM200,000. Menceritakan insiden itu, AB berkata, dia bersama pembantu peribadi pergi melihat kerja-kerja akhir, pembinaan rumah dua tingkat itu termasuk proses memasang kertas hiasan dinding tengah hari semalam. Tanpa disangka, musibah datang hingga habis rumah yang dibina, menggunakan separuh batu dan separuh lagi kayu, lenyap, dalam kejadian banjir, petang semalam. Inilah rumah impian saya sejak lebih 30 tahun, berkecimpung dalam arena seni. Saya akur dengan ketentuan ini, katanya kepada BH Online. Abby berkata, kerja pembinaan rumah itu, dilakukan sedikit demi sedikit dan kerap terhenti, kerana dia jatuh sakit selain sekatan akibat penularan pandemik COVID-19. Setiap kali dapat bayaran berlakon, saya peruntukkan untuk rumah itu. Kali terakhir selepas dapat bayaran daripada penerbit sitkom jenaka Kampung Kalut, JKK, saya lunaskan baki bayaran projek pembinaan rumah itu. Sebelum ini, projek pembinaan bertukar kontraktor kerana masalah tidak terduga. Biasalah, kerja bina rumah semuanya perlukan wang, katanya.